coba lupakan, tapi ku bertahan. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa? Jangan lupa subrek sama tombol ring. Mati mampus lu. Kali ini kita masak keruak-keruak. Keruak-keruak 4 ekor kita sembelih. Kita siangin, kita rebus dulu. Kita rebus, cabutin bulunya, kita bersihin. Kita rebus air panas biar mudah dicabutin bulunya. Jangan panas-panas, ntar susah nyabutin. Cabutin bulunya biar bersih. Nanti setelah dikabutin bulunya, baru dibelah isi perutnya, kita bersihin. Tuh, dagingnya besar tuh, seperti ayam. Udah hampir bersih. Potong kakinya, panjang buat cekernya. Keluak-keluak tuh kakinya, panjang. Bunga sawah, ayam-ayaman, reok. Kita ungkep dulu pakai bumbu racik. Kita ungkep dulu burung ayam-ayamannya. Aduk-aduk. Biarkan berapa menit bu ini? Sampai airnya surut, jadi biar menyerap bumbunya ke daging keruak-keruaknya. 4 ekor ini lumayan hasil berburu kita konsumsi potong. Nah, kita tinggal tunggu waktu pengungkapan. Nah, kita pakai merica bubuk. Tumbar pakai tumbar, mantep. Apa lagi bu? Mantep dah. Warna air bumbu ungkepnya aja tuh apa ya, setengah panci. Kalau kita biarkan sampai kering merebusnya, nanti
Waduh, kayaknya udah sangat sedap nih, meresap, meresap di daging. Nah, ini ungkepannya sudah matang nih. Airnya sudah mengering. Udah cukup lah, tinggal kita tiriskan, nanti kita goreng aja lah, kita goreng garing. Mantap. Biar kita tiriskan dulu. Nah, ini sudah matang ya. Burung ruak-ruak ayam-ayaman kita mau goreng kita makan dengan burung ruak-ruak, daging burung ini banyak bermacam nama, masing-masing suku dan daerah menyebutnya atau menamakannya. Kalau di saya ini burung ayam-ayaman. Goreng ruak-ruak. Oh. Sudah matang. Ruak-ruaknya sudah matang. Kita lagi goreng. Nah, bisa ini yang ungkepan. Gede ya, besar itu. Mantap. Ruak-ruak atau reok sawah atau ayam-ayaman, lumayan kalau berburu kita dapat sekali berburu minimal 5 ekor aja kan, nggak usah kita beli ayam, kita motong ruak-ruak aja. Mantap. Makan nanti dengan burung ruak-ruak. Tuh. Buat pemirsa kalau yang mau nyoba, datang ke sini, nanti kita berburu bareng. Kalau dapat kita potong, kita masak, nah kita makan di sini. Okay. Di rumah Bang Salim Channel. Kita makan bareng sama ruak-ruak nanti. Mantap dah, matang dah. Nah, pemirsa, ini udah matang ya. Tuh, daging burung udah matang tuh. Ayo kita makan. Sebelum kita makan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ya. Bu, makan bu nih. Burung ruak-ruak tuh pahanya bu. Pahanya. Bismillah. Mantap. Jangan lupa ya, bantu dukungannya. Nanti kalau pengen nyobain daging burung ruak-ruak, datang sini main, nanti kita berburu, dapat kita potong, makan ini. Mantap.
bumbunya saus aja sama kecap enak. Satu. Jangan lupa dukungannya, bantu subscribe, notifikasi, pencet loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.